Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fariski Family Channel. Sebelumnya, terima kasih sudah mampir di video kami ya teman-teman campers. Berikut adalah video part 2 camping Jamuju Coffee and Camp. Jangan lupa nonton part 1-nya ya. Jadi, saat ini kami sudah sampai di Curug Halimun. Kami berjalan ke arah curug sekitar 15-20 menit ya. Dan ketika sampai, Masya Allah pemandangannya sangat indah loh. Jadi buat teman-teman campers yang camping di Jamuju Coffee and Camp, wajib mampir ke sini ya. Untuk mencapai Curug Halimun, kami membutuhkan waktu sekitar 20 menit karena bersama anak-anak. Mungkin kalau hanya dewasa bisa sekitar 10-15 menit. Selama perjalanan, banyak disuguhkan pemandangan kebun teh yang luar biasa. Untuk trekkingnya sendiri, ini perjalanannya sudah rapi dan bebatuan ya, jadi tidak perlu khawatir. Namun, kami sarankan untuk menggunakan sepatu atau sandal trekking ya guys. Fati dan Syauki sangat senang sekali bermain air, makanya kami sangat antusias sekali untuk mencapai dan mencari curug, terlebih lagi lokasinya yang tidak jauh dari tempat camping kami. Untuk biayanya sudah termasuk ya, jadi tidak ada biaya tambahan lagi guys. Oke, akhirnya kita sampai di lokasi guys bersama keluarga tercinta. Kami menjelajahi keindahan alam di Curug Halimun. Suasananya damai, air terjun mengajak kami untuk menyatu dengan alam. Sambil tersenyum dan menikmati momen kebersamaan yang tak terlupakan. Percikan air segar dan tawar yang anak-anak mengisi detik-detik istimewa ini. Menciptakan kenangan yang abadi di tengah alam yang menakjubkan. Namun sayang, ketika kami datang airnya sedang surut. Sehingga kami sarankan untuk teman-teman yang datang mungkin bisa sekitar di bulan Mei sampai dengan Juli. Untuk perjalanan kami di Jamuju berakhir sampai di sini ya. Ikuti terus perjalanan camping kami di tempat-tempat selanjutnya. Sampai jumpa guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.